kebaikannya dalam berbagi kepada sesama, ikhlas dalam berbagi, membantu orang yang membutuhkan, mungkin kalimat tersebut bisa menggambarkan sosok inspiratif kali ini. Hari ini kita tuh dapat email dari salah satu penonton Berbagi Rizki. Dia ini berbagi cerita nih ke kita kalau di salah satu dekat rumahnya itu ada yayasan yang namanya Al Islah. Nah, yayasan ini tuh setiap harinya sering banget membantu para lansia kayak gitu, kayak suka ngasih makanan, suka ada banyak kegiatan di dalam yayasan itu. Kayak gitu. Sumber target Berbagi Rizki bisa didapatkan dari mana saja. Salah satunya target kali ini yang kita dapatkan langsung dari email. Ini kan alamatnya udah lengkap, terus juga di sini kan ada banyak detail-detail semua yang dikasih tahu sama Aldi ini. Biar Riki nanti datang langsung ke sini, cari tahu yayasan seperti apa, siapa tahu nanti ada yang bisa diangkat buat berbagi Riki. Iya, betul. Nah, Mai buat tugasnya ini aja, riset buat target selanjutnya buat berbagi Riki seperti apa. Nah, juga buat kalian semua yang ada di rumah, kalau kalian ingin memberitahu kepada kita, ke tim Berbagi Rizki, atau memberikan rekomendasi target untuk kita, bisa langsung di email ataupun di sosial media kita. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Iki dan tim segera menuju ke yayasan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Iki, boleh masuk? Boleh. Sebelumnya boleh Iki ngobrol-ngobrol ya tentang yayasan ini? Boleh. Yayasan itu berdiri sejak kapan kalau boleh tahu? Yayasan ini berdiri 1973, itu 1976, berkembang lagi jadi non-partai sosial, berkembang lagi sampai dengan 77. Kalau gitu, terus tujuan berdirinya yayasan ini awalnya itu seperti apa? Sebenarnya membantu kan di sini kebetulan masyarakatnya kan kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah, iya. Jadi tujuannya dari membantu orang tua yang keadaannya kurang beruntung, susah. Keluarganya kurang beruntung. Jadi sebelum kita terima dia, kita lihat dulu keluarganya. Memang benar-benar orang nggak mampu, perlu bantuan, nah baru kita terima gitu. Dan itu sebagian keluarganya ada selalu yang suka ngejenguk datang ke sini. Kita non-panti. Dia pulang kembali ke keluarga. Mereka terima bantuan, terus langsung pulang. Kita nggak nginep, jadi non-panti. Jadi yang penting diurus di setiap harinya, dan makannya. Mereka pun pulang tetap bisa berkegiatan di rumah. Mendengar cerita dari Yayasan Al Islah, Iki cukup salut kepada pengurus semua karena mereka bertujuan ingin mengurangi beban warga di sekitar dan juga membantu warga sekitar yang tidak mampu. Terus ada cerita lucu atau seru nggak Bu di saat ngerawat nenek-nenek? Yang paling lucu nenek sama kakek mauan. Jadi suka. Jadi nenek sama kakek suka di sini. Iya. Ketemu begini-begini ya, udah main suka sama suka. Terus ini banyak orang lagi kegiatan mau nyanyi gitu berarti? Iya, ini RT sama pusaka dua. Pusaka dua. Lansia kita, mereka nyanyi. Di sini juga ada bermacam-macam ini. Jadi kalau misalnya kepengen mau lihat fasilitasnya boleh kalau kayak gitu bisa dianterin. Ya. Boleh. Jadi sekarang Niki mau coba lihat fasilitas yang ada di sini semua. Belakang dulu nenek semuanya, mari. Ini lagi pada masak kayaknya. Halo Ibu. Biasanya ini masak buat ibu-ibu, nenek-nenek. Buat dua kali makan. Buat dua kali makan. Siang sama malam. Sini ibunya sama Iki. Makannya di sini atau? Di rumahnya. Mereka bawa rantang. Kan ada rantang. Jadi mereka bawa rantang masing-masing, makanan disediain di sini. Terus bahan baku ini semua tuh biasanya dapat dari mana? Donatur. Kita cari donatur. Jadi banyak cara kita untuk berbagi. Sangat simpel bahkan.
Jadi nggak ada alasan untuk tidak membantu sesama. Mau ngisi rantai sekalian? Oh iya, boleh, boleh. Sampai. Saya boleh bantu. Sebelah. Boleh. Sampai sana. Boleh, ini. Sini, biar sama Iki. Tapi suka rebutan nggak, Bu? Ah, enggak. Kok ini? Rantainya masing-masing ada namanya. Ditandain pita, benang, ini satu, Bu. Nah ini kalau udah semuanya itu tinggal dibawa, kita bawa ke sana berarti ya? Boleh. Yang ini ya? Semuanya. Oh. Makanannya sudah tiba, Nenek. Setelah makanan jadi, Iki dan pengurus yayasan langsung lanjut membagikan makanan tersebut. Nah, Nenek ini makanannya semuanya udah siap. Katanya biasanya suka nyanyi ya di sini ya? Iki boleh denger nggak? Siapa tahu ada yang mau ikutan lomba nyanyi nanti di TV. Diri. Tapi nanti Iki boleh ngobrol sama salah satu nenek ini. Ya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar kompak mereka tuh. Jadi nggak salah kalau mereka dapat penghargaan menang, senam, nyanyi, semuanya luar biasa. Lihat ke depan ya. Baik, Pak. Tempo dulu, penyanyinya nenek-nenek kakek-kakek melulu. Ini aku tiga dua, ada yang tiba satu. Yang punya untuk orang, itu gigi palsu. Ketika Iki meminta kepada pengurus yayasan untuk menyanyikan salah satu lagu, di situ Iki Aman sangat terhibur karena ada beberapa lirik yang mereka ganti. Yeay, terima kasih nenek semua. Ini masih inget nggak rantang-rantangnya yang mana? Silakan. Satu. Yang kedua. Hati-hati. Yang udah bawa rantang boleh pulang. Mak, rantangnya mana? Tep. Hati rantangnya. Nenek, namanya nenek apa nenek? Ken. Bagus banget namanya nenek Ken. Umur berapa nenek? 76. Umur 76. Udah berapa lama di yayasan ini? Lama juga sih. Udah ada hampir 15 tahun ya. Di sini? Iya. Ada suami saya sampai tidak meninggal. Suami meninggal. Terus di rumah sama siapa? Di rumah sama anak saya, Susi. Susi. Yang gak bisa ngomong. Terus sama cucu. Cucu. Aku nggak bisa ngomong, ini saya coel baru. Siapa itu yang nggak bisa ngomong? Namanya Susi. Itu anak-anak yang udah nikah? Udah nikah, tapi nikah ya anaknya kemana, bapaknya kemana. Bapaknya sama ahli itu. Oh iya, jadi ibu Susinya ditinggalin di rumah?